Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada episod kali ini di mana aku dan Ijan masih lagi merandok untuk hari yang ketiga dan ini adalah episod yang kelima. Di mana kami merandok menuju ke hulu sungai untuk mencari campsite tapi masih lagi tak sampai di tempat yang ingin kami tujui. Dan aku nak kupas sikit vlog yang keempat di mana vlog yang keempat, episod yang keempat tu aku dan Ijan masing-masing memperolehi saiz idaman. Saiz yang orang cakap boleh jadi rekod lah, peribadi. Saiz agak bersaiz dan bagi kita orang itu pun dah sangat kasar lah. Untuk cari saiz-saiz macam tu zaman sekarang ni dah memang agak sukar lah. Tak apa, jom kita teruskan untuk episod yang kelima ini dan aku harap korang semua enjoy. Jom kita sama-sama saksikan. Reko. Tak sah, tapi boleh lah. Aduh. Spot tengah rasa. Tak jumpa keluar lagi ni. Okay. Lepas balik. Ni saya dia. Oh. Saya mantap ke ni? Bye. Oh tu. Keluar tengah. Keluar tengah. Oh, Ijai. Kat sini, Kai. Aduh. Sama lah. Sama-sama. Pertanyaan tu sama. Saya pun rasa yang tu juga. Serat. Ini macam kasar je. Ha? Oh, tak. Ini akan kasar. Ayuh, payuh sebab ada rebe, ada rebe. Aduh, kedegak entah apa tu. Angkat. Ayah, pergi depan. Angkat. Boleh tahan. Oh. Double strike yang hijau. Sekejap, aku lepas dulu yang ni. Hijau. Tak ada belajar. Sama saiz lebih kurang. Duit saiz. Kau ni. Bye. Tu hijau. Angkat sikit. Tekan. Lepas sikit. Okay, lawa. Stop. Ijan. Dah kasar je. Barang. Aduh. Tak lemah je sebarang ni. Aduh. Barang.
di balik sebarang kita. Bye. Alhamdulillah. Jangan kasar hujan. Abu serat sekali ni, Jai. Bismillahirrahmanirrahim. Jai, strike, Jai. Kecil je, yang aja kecil je. Yang jangan fight lama. Dia fight tu. Oh, gorgon. Double strike. Kaso. Puas hadap layan je. Angkat ikan sikit. Aduh. Dua ekor. Double strike. Bye. Hah? Boleh? Padu. Tak. Kau release. Ini spot padu ni. Ui, jap. Padu ni. Gila, sasah ni memang padu. Saya padu ni je. Saya dapat mencairkan drag. Nah, orang tengok usah mana. Ini balik. Bye. Alhamdulillah. Garang, dekat-dekat baru ambil. Oh, sebarang. Lawanya lah. Aish. Tempat lah, lawanya lah. Tempat nampak macam berkeloh lah. Ke sebab nak kena pakai gewang. Sekejap. Cuba sekali, tengok petang ni pakai gewang tengok. Macam mana. Bye, release. Alhamdulillah. Kasok. Oh, sorry again, off record. Ni ho, saya riba ni ho. Besar ni. Ya Allah, kejap, kejap. Double strike lah, ijah strike ke? Ni. No. Kita pilih dulu, nanti aku tunjuk. Aku tukar orang pakai gewang. Rupanya yang besar ni makan gewang rupanya. No. Lah kita dah balik. Bye. Oh, tu. Tapi memang ada tu. Apa ni? Saksi bersaksikan Ijan. Pakai gewang dia jangan. Ni ah gewang. Riga, tak pasti 45S. Alhamdulillah. Tu. Strike lagi Ijan.
Ada. Allah, saya kena melekat. Siapa nyua? Nyua tu. Kasuk. Ada kasuk, ada kasuk. Alhamdulillah. Ada kasuk ni. Oh tu. Hijak ni. Kasuk tu hijak. Tu hijak ni kasuk dia berkawan tadi. Okay, hijak ni. Jadi dia balik. Sekali dia cuba. Oh, ambil. Alamak. Nyua. Nyua lagi. Eh, abang. Oh, strat. Nyua ni. Eh, berat eh. Lama aku eh. Tengah. Lepas kita pogo. Sebab lewat petang. Okay, kawan. Ya. Kawan apa ni? Riga 45S color gold red. Kau balik. Hai. Alhamdulillah, dah balik. Sekali lagi. Ada kasar tadi, aku tak nampak tadi. Allahuakbar. Suara. Aduh. Eh, tak boleh buang waktu. Masa semakin suntuk. Dah berserat. Tempat yang sama. Lebo suara dia. Bye. Pergi balik. Ya, nampak ni. Aduh. Jom, lucu. Jangan buang masa banyak sangat. Masa semakin suntuk. Tak sampai ni cabang ni masa ini. Tak tahu. Kan? Pijang dekat ni dekat dah. Pijang dekat ni dekat dah. Oh.
Oh, gila lubuk ikan. Oh. Allah. Oh, sayang. Dia pergi depan. Dia pergi depan. Dia pergi depan. Lucuk, saya lucuk. Bye. Kuatkan semangat. Bye. Sorry, sorry, sorry. Okay. Bye. Nyua. Eh. Nyua ke apa? Strat. Kuat lah. Dia balik. Bye. Eh, ada dah. Dia kasar. Laju tak? Ha? Ah, oh, boleh, boleh. Pasal juga tu. Patut apa kak? Ni, ni jangan ajak buat lauk. Wah, no libah. Tak muka. Allah lucu. Sorry. Kasar ni ke? Aduh. Kau dah gone? Tengah. Mati dah je. Mati dah rasa. Tu je tengok. Cuba je tengok. Ambil, ambil, ambil ni. Ambil ni. Topik, ambil. Cuba bagi oksigen lama-lama sikit. Ni puas dah makan ni. Oh. So. Oh. Tu lah.
Ejan kena bagi lama sikit oksigen. Ini kuat tau. Aduh. Kasar. Puas hari. Puas. Hidup tu lama-lama tu. Dia pergi kat arus sikit. Tu gorgon. Tu gorgon. Ya Allah, besarnya. Wih, besar ni. No. Pakai line spinner. Tapi ni mana go. Spinner Huzari kot. Ada penghasil gorgon untuk hidangan malam ni. Habuan, habuan. Abang baling yang depan ni. Dia tak main ayak ni. Tak apa. Tadi saya baling tu. Dekat akar-akar gua. Akar-akar batu tu. Wah. Puh, tengok. Oh, puas lah makan malam ni. Alhamdulillah rezeki. Masa suntuk. Oh. Aku, oh. Aku kangkang kaki aku. Oh. Ha? Hidup. Hidup, eh? Itu. Pusing pula. Ha? Pusing pula. Ha? Terus lagi. Ya. Besar. Besar. Ha? Besar lah. Mantap. Besar. Ha? Nanti buat tengah-tengah. Nanti buat lagi sekali buat tengah. Ke belakang. Ke belakang itu buat tengah. Okey. Habuan makan yang kita malam ni. Tapau ni, ya? Tapau. My friend. Alhamdulillah, mantap. Jan, terima kasih. Dah. Keluh, 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 keluh. Keluh, 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 keluh. Jangan lekat je. Ijah balik, ijah balik, ijah balik. Pol, 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 pol. Jangan memang keluh, ijah. Merah, merah, memang keluh. Dia ada masuk lubuk, ada masuk lubuk. Tengah ni. Tak boleh. Sebab lah. Keluh tadi. Aduh. Betul, betul. Memang confirm keluh. Saya pun nampak. Ekor dia. Dia main-main macam tu. Kan, Oh, betul. Abang kalau nampak kibar, ekor dia kibar. Dia tu bayar dia kibar ekor kan. Dia ambil kuah kipas kan. Baik. Oh, sayang. Maka lah dia terkangkang mata ni. Aduh. Tapi jangan strike. Jangan. Strike. Tak tahu siapa. Bawa ke. Tengah. Tak biasa. Pogo, pogo, pogo. Cepat lewat. Aduh. Bye. Lepat, lepat. Alhamdulillah. Kecoh tu. Kek kasar. Boleh tahan lah.
Ada sahih lah. No. Punya nak cepat. Lewat lah. Aduh. Masa dia ambil tu. Dia punya pecuk tu. Seronok lah. Saya padu kan. Itu tempat saya rilis. Wah, pergi. Tak boleh. Kena pause sekali-sekali. Ya. Ada pun main-main. Dia orang tinggal. Kata. Tapi gegen siam ni tak? Ha, ni gegen siam ni. Habis ni. Sampah-sampah dia tinggal. Kain pun ada tinggal. Memang Maggie pun Maggie siam ni. Nampak? Aduh. Tulisan siam tu. Bawa kat situ kita. Allah. Dua lagi sekali. Sekejap lagi. Sahabat-sahabat, berakhirlah vlog untuk hari yang ketiga. Hari yang ketiga je tak? Ijang tengah buat kayu api. Ni gelap ni. Kalau ikutkan gelap lah. Pukul 7. Jadi aku dengan Ijang berbincang akan buat campsite kat sini. Agak tak tahu lepas ke tak lepas. Hai Jai. Betul juga tak? Nanti aku bincang dengan Ijai. Cumanya nak cakapnya randuk hari ni. Alhamdulillah. Rezeki Ijai ada serat kilo. Kan? Aku pun ada serat kilo. Lepas tu Ijai pun ada yang bersayah juga tengah tadi tak? Tapi awal-awal tadi tak? Pertengahan. Ni. Cumanya ni tampak campsite lama ni. Kain pun ada baru lagi kisah peninggalan. Sampah-sampah ni awal-awal siang dengan Thailand. Sempadan dengan petani eh. Sempadan dengan petani. Jangan cakap. Ni lah. Ikan apa ni. Yang gede laut malam ni. Tapi tak tahu lah Ijang. Tengok Ijang macam mana lagak tak lagak. Kalau besar macam ni sedap bakar kan Ijang. Sorry. Oh. Ni kah. Kaki aku. Oh. Hari kedua randuk. Hari ketiga randuk tak sampai lagi spot yang nak pergi tu. Cumanya. Kalau ikut puas casting, puas je. Cumanya terkesan dengan geng siam ni lah. Sepadan dengan petani. Oh geng, aku rasa cukup vlog aku setakat kat sini. Kalau korang suka channel aku, jangan lupa untuk belanja, like, subscribe, share dan komen. Untuk itu, aku Haji Kastadari dan Ijan ada dalam tu. Pagi tapak campsite nak pasang hemok. Minta diri dulu, sehingga kita berjumpa lagi dalam waktu insyaAllah. Assalamualaikum korang semua. Oh, penat-penat. Allahu Akbar. Bye-bye. Mesti korang ingat dah siap vlog aku. Belum lagi. Ingatkan adik aku buat closing. Tapi Ijang pula dah bakar ikan ni. Ke tengah ni. Aduh. Seko tapi belah ni eh. Belah tengah eh Ijang. Belah tengah. Jadi malam ni insyaAllah kita bakar ikan. Tunggu Ijang. Kita siap nanti aku tunjuk view. Dia maghrib ni lebih kurang. 1, 2, 3. Ijang pun sekarang tengah buat kerja laju-laju ni. Betul. Saya ingat Ijang dulu tak mandi lagi. Ya, tak apa Ijang siap-siap dulu. Saya mandi kejap. Nanti gelap. Okay, tapi sebab Ijang memang mantap lah geng. Aku pun rasa segan dengan dia. Tapi tu lah cakap.
apa ni, kalau korang tu yang mana berminat untuk trip macam ni, saranan aku lah, kalau babak duit ni, kalau ada rezeki lebih, korang belanja lah Ijai, bagi tips lebih kat dia ke. Tapi harga memang boleh bincang, insyaAllah. Tapi kena apa ni, dia punya stamina, kena kuat, kesanggupan. Uish, banyak lah, banyak benda lah. Jom Ijai. No, Ijai kepik yang tu. Tu cara dia. Oh, baru sedap makan tak? Baru bakar kena semua isi dalam tak? Ya. Oh, mantap, mantap, mantap. No, sekali. Dua, satu. Tengok. Ijam masak air. Ijam masak air. Cara kampung. Cara survival. Lepas tu, bakar ikan pun cara survival. Ha, tu. Kan kita. Dekat tengah ni. Ha. Tu. Nampak. Dekat atas. Ya, gambar ni. Duduk pada pandai. Besar ni kan, ha. Kuat jauh lah api lah. Jadinya kita tunggu ikan kita masuk. Nanti balik lah. Nanti jam balik lah. Ha? Nanti jam balik mula lah. Pencah tom yam. Oh, pencah tom yam tu. Ekor ke bawa. Tunggulah ikan kita masak. Mandi dulu. Ni makan malam kita. Ikan tengah dah hancur lah, dah pelat. Tak apa, janji makan nasi dengan ikan tengah bakar. Ikan tengah panggang daripada parah sikit lah kau. Daripada hijau. Tak apa, basah. Mari dah sekarang ke. Ni air, ni skifir. Padu. Tak, aku pakai dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ni cakap makan, makan ala kadar. Masa boleh. Kena tu lah. Ni ambil satu, saya ambil satu. Tak apa. Hari kena standby. Hari tu dah lekat tau. Aduh. Rasulullah. Sampai tak ada apa. Nak. Alhamdulillah cuaca malam ni. Betul. Walaupun tak ada kecap. Perjalanan sampai sini 3 hari trafik baru sampai. Macam mana kita orang nak bawa barang berat. Ikan ni tak bakal kosong lah. Dengan pencah tom yam tu, dengan makan nasi tu, sedap. Ada rasa-rasa lagi. Sedap tu. Betul. Ni kalau kena kelah tom yam lagi padu. Sayang eh? Banyak lepas usaha dia kenal. Jauh pun. Tadi pun bawah gitu. Tu lah betul. Lepas tu air macam tu. Mereka kata kalau air ni macam teori Ijang yang cakap. Air jenis kemungkinan tak dapat bang, serat keluar. Atas rezeki, atas rezeki lah kan, air jenis kat tu.